Official TV. Baru sahaja dikecam kerana menggayakan baju hiking ketat minggu lalu, pelakon Nora Danish sekali lagi mencuri tumpuan melalui perkongsian posting terbaru di laman Instagram miliknya. Menerusi muat naik tersebut, pelakon berusia 29 tahun itu bergambar bersama suaminya Nadine Nazri di dalam tap mandi yang dipenuhi buih dengan meletakkan tag lokasi di sebuah resort popular di Langkawi. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap 1 bulan sekali dan seramai 2 pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Perkongsian beberapa keping foto berkenaan memperlihatkan ibu kepada dua cahaya mata itu menikmati momen gembira dan bahagia bersama suaminya bagi menghasilkan gambar terbaik untuk tatapan peminat. Bagaimanapun, di sebalik pujian daripada beberapa individu, netizen lebih memilih untuk memberikan sindiran serta teguran berhubung tindakan mesra pasangan itu di dalam tap mandi tersebut. Netizen berpendapat gambar seperti itu tidak sepatutnya menjadi tayangan dan pandangan mata orang ramai yang disifatkan satu bentuk privasi dalam perhubungan suami isteri. Apatah lagi bakal mencecah usia 40-an dan membawa imej selebriti. Mereka berkata Nora perlu bersikap lebih matang apabila berkongsi sesuatu perkara di media sosial. Official TV.